bantu, kami akan beritahu lah. Kita membuka setakat kami sejak. So, kita punya sembahyang Cimani. So, pada petang ini, kita ini fokuskan tentang sembahyang duduk. Ini pun famousnya di ISP tadi pasangan sembahyang duduk ini. Majoritinya yang diorang pakai ini. Kalau diorang tidak mampu untuk berdiri macam biasa. So, tani ke definisi dulu sebelum tani masuk isi macam mana kata cara kaedah sembahyang duduk. Okey, solat pasal ini adalah solat mengikut keupayaan diri kerana tidak boleh menunaikan solat seperti biasa. Seperti yang maklum lah, kalau orang sakit tani indahlah dapat sembahyang macam orang tani yang sehat walafiat tani. Tani boleh rukuk sempurna, tani boleh sujud sempurna, tani boleh duduk antara dua sujud sempurna. Indah sama ni macam kalau pesakit. Kalau kami, pasien kami di sana, majoritinya dorang atas katil saja. Kalau dorang boleh berlalih atas kerusi itu kira rahmat sudah tu. Kalau indah pasti terdorang sembahyang duduk atas katil. Kalau dorang ingin mampu duduk, kami suruh saudara yang menimpang saja sembahyang. Okey? Dalil pensyariatan tentang doa sembahyang kesakitan ini dari surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. So ayat Quran ini sudah menyatakan yang agama Islam ini sebenarnya mudah. So kalau kita ni sakit, jangan dipaksa kita ni tukan sembahyang macam biasa. Ikut kadar kemampuan kami. Kalau kita ni tidak mampu untuk berdiri macam biasa, kami duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk, kami cari lagi cara lain. Yang penting kami beribadah itu kami berasa selesa. Kalau sudah kami selesa, baru ada datang khusyuk kan dalam sembahyang. Bukan kami macam penpaja. Kalau sakit lah terutamanya. Sakit kaki lah, sakit lutut. Dipajal juga duduk berdiri macam biasa itu, padahal menyakiti diri sendiri. So kadang-kadang khusyuk itu nada, kan? Rugi di sana kalau kita ni muda khusyuk dan semalam itu. Kan saya dalam Al-Quran menyatakan ada rukhsah, ada keringanan untuk orang yang sakit tani. Tapi Nabi sendiri pun juga ada bersabda, solli qa'iman, katanya sembahyanglah dengan cara berdiri. Ini untuk orang yang sehatnya, yang normal. Fa in lam tastati' fa qa'idan, katanya kalau kamu tidak mampu atau kamu tidak berdaya, maka fa qa'idan, sembahyang duduk. Fa in lam tastati', kalau kamu tidak mampu juga dengan keadaan duduk itu, fa 'ala janbin, katanya berbaring, sembahyang merusuk. Sembahyang merusuk ini sembahyang mengiring macam yang kalau yang lahat kena suruh kesiring kena atur. So dalam hadis Nabi ini sudah menyatakan ada rukhsah untuk sembahyang orang yang sakit. Orang yang sakit ini semestinya di hospital lah, tani di rumah pun boleh juga. Kadang-kadang tani panik, tiba-tiba tani sembahyang itu ada tu rukhsah untuk tani, ada keringanan untuk tani supaya tani dapat menyempurnakan ibadah sembahyang tani itu dengan baik. Okey. Okey. Untuk hari ini kami fokus dalam sembahyang duduk. Ya, yang pihak sekolah mau kami sentuh sebenarnya sembahyang duduk sebenarnya kaedah-kaedah sembahyang pesakitan ini banyak. Cara-cara tata susilanya banyak. Ada yang duduk, berdiri. Kalau dia dapat berdiri sembahyang duduk. Kalau indah dapat duduk, sembahyang melimpang. Kalau indah dapat melimpang, sembahyang mengiring. Kalau indah dapat mengiring, sembahyang melayang. Kalau indah dapat melayang, sembahyang mata. Okey, kalau indah dapat pakai mata, hati. Kalau indah dapat pakai hati, mati. Itu kerana sembahyang kan kaya sudah. Okey. So untuk petang ini, kerana tani pun kena bagi masa sejam sedangkan. So kami fokuskan untuk sembahyang duduk sahaja. So sembahyang duduk sebenarnya banyak. Kaedah-kaedah sembahyang duduk ini sebenarnya banyak. Yang kami paparkan ini adalah sembahyang yang selalu kami ajarkan kepada pesakit. Ini yang sembahyang-sembahyang yang kami selalu ajarkan. Pasal ini yang selalu dorang buat. Ikut dorang punya kemampuan. Okey. Kalau kamu ingin dapat sembahyang sempurna berdiri,
Yang kami sarankan yang pertama-tama sekali adalah sembahyang duduk. Okay. Sembahyang duduk ini pun ada orang, ada yang punya peringkat-peringkatnya, ada yang punya rankingnya. So yang ranking pertama, duduk istirahat. Tahu cara duduk istirahat? Indah. Duduk istirahat macam duduk antara dua sujud. Macam itu. Ayat awal, itu duduk istirahat. Itu adalah kalau dalam kaedah sembahyang duduk, itu yang di atas. So kalau kamu, kalau bis kita Indah mampu berdiri itu, ini yang duduk yang disarankan yang awal-awal. Bukan duduk atas kursi ya. Ini kalau orang tani biasanya, kalau duduk sembahyang duduk ini, duduk atas kursi dulu. Indah. Sebenarnya yang paling atas yang punya rankingnya itu nih, duduk istirahat. Pasal apa? Pasal ini yang punya rukun fi'linya seakan-akan sempurna. Dia dapat sujud. Okey. Dia rukuk pun dalam macam rukuk yang sempurna. Okey, setelah itu barulah duduk bersila. Pernah buat sembahyang duduk bersila? Okey. Sekarang ustazah nerapilah. Demolah semua, insya-Allah semua boleh buat. Okey. Lepas duduk bersila, duduk berlunjur. Terbayang duduk berlunjur sana kakinya. Berlunjur. Lepas duduk bersila, kalau Ina mampu, dia istirahat dulu kami lihat. Kalau kita nak mampu duduk istirahat, okey, pakai staff duduk bersila. Kalau ia Ina mampu untuk bersila, so kami suruh lagi duduk berlunjur. Kalau ia Ina mampu juga duduk berlunjur, baru kami suruh dia duduk atas kerusi. So inilah yang step-step yang kami pakai selalu untuk kami mengajar pasien-pasien yang ada di hospital Rifas. So untuk demo yang sembahyang kaedah duduk ini akan diterangkan oleh Ustazah Nurafilah. Terima kasih Ustazah Jaima. Okay, alhamdulillah mungkin kita sudah terbayang yang sembahyang duduk ini ada banyak sebenarnya. Ya memang sudah kena spesifikkan mesti sembahyang macam mana. Ya sebenarnya ikut kemampuan pesakit itu. Pasal tahap sakit ini ia indah sama. Ada orang usulnya ia dapat berdiri. Macam kira kan ia dapat sembahyang normal. Tapi sebenarnya kalau sudah sembahyang menyakiti ke dia. Sebab itu ia ada bermacam-macam cara sembahyang ini. Untuk tambahan lagi, mengapa sembahyang duduk iftirah satu lebih aula? Kerana perbuatan duduk iftirah satu merupakan salah satu syariat dalam sembahyang. Dan ia merupakan salah satu rukun fi'li yang sempurna. Tuan, sebab itu ia aula. Pasal ketani, kalau ketani sembahyang pesakit tani, semua perbuatan tani itu berubah. Indah sama macam semasa ketani sehat. Di sini pun yang sembahyang pesakit tani, ketani fokuskan kepada rukun fi'linya, perbuatannya saja. Dari segi bacaannya, al-fatihahnya apa, tasbihnya apa, itu semua masih sama. Artinya di sini ini kata ni yang berubah adalah perbuatannya. Pahalanya pun sebenarnya masih sama juga. Walaupun sembahyang itu tidak sama macam kata ni sembahyang orang sehat, pahala itu pun masih. Pasal dia wajib bagi orang yang tidak mampu. Jangan orang yang sehat yang alih dia sembahyang duduk. Itu memang pahalanya wallahu'alam lah antara dengan Allah lah. Itu macam sengaja juga. Artinya ini rukhsah. Pasal selalunya semasa sakit ini entah kata ini kena juga dengan macam-macam. Selalunya memanglah semasa sakit ini kata ini mau mendekatkan diri dengan Allah. Artinya macam mana? Sebab tu Nabi membagi panduan cara-cara sembahyang itu. Okey. Sembahyang ini saya boleh cara-cara sembahyang ini saya bahagikan kepada dua. Yang mana? Yang pertama sembahyang di atas lantai. Di lantai. Yang kedua sembahyang duduk di atas kerusi. Okey, di sini saya terangkan yang aula dua, yang sembahyang iftirah. Iftirah ini mungkin kurang sedikit lah nampak. Okey, saya terangkan sila. Kalau sembahyang duduk kami
yang kita difokuskan sebenarnya rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu saja yang akan kita lihat sebenarnya, yang akan kita bezakan. Kalau yang berdiri kiamatu tidak duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan akhir, ia berbalik yang asal, kata ni duduk, duduk biasa saja. Okey, ini perbuatannya yang pertama tu dia berdiri membaca surah Al-Fatihah. Artinya ia berdirilah. Kalau tangannya dapat buat macam ni, macam biasa tu buat. Kalau tidak dapat, contohnya tangannya tu ada IV drip ke apa kan, besi min ke apa, buat duduk saja. Apa yang terjadi, paha tulah. Atau untuk ya berdiri. Kemudian yang angkat takbir macam biasa, kalau dapat diangkat, diangkat. Kalau tidak dapat pun tidak mengapa. Tapi ini supaya yang nampak, angkat saja, angkat takbir. Kemudian itu yang berniat yang pertama. Yang kedua yang angkat takbir. Dan yang ketiga yang membaca surah Al-Fatihah. Okey. Seterusnya ya angkat takbir lagi untuk rukuk. Rukuk itu ia menundukkan, menundukkan belakang itu sedikit. Ia sebenarnya paling sempurna rukuk untuk iftirah syami. Ia duduk, dahinya itu bertelentang dengan tempat sujud. Kalau ia mampu, itu yang paling sesempurnanya lah untuk sembahyang duduk iftirah syami untuk rukuk. Kalau ia tidak dapat, dia tidak dapat terlentang dengan tempat sujud atau undur sikit terlentang dengan lutut. Atau kalau ia tidak mampu yang paling sempurna itu, ia buat cuma itu, yang terlentang dengan lutut. Kalau ia tidak mampu juga, misalnya ia sakit belakang, kadang-kadang yang pakai apa, macam korset atau cukup saja ia tundukkan sedikit. Kalau ia tidak mampu juga, isyarat kepala. Artinya ia ikut kepala tu saja ditundukkan. Pasal apa? Kadangnya kita ni ani ni orang sehat ni yang membuatannya. Satu dia dapat buat. Kalau orang sakit ni dia tidak dapat. Tidak dapat sesempurna cuma tu lah. Okey. Atau mengenai rukuknya. Yang kelima ia i'tidal. Macam saya cakap tadi, i'tidalnya macam biasa. Duduk semula tu. Dan yang keenam sujud. Sujud ini kalau ia ada dua. Kalau ia mampu sujud sempurna, duduk di sujud di lantai itu lagi baik kalau ia dapat buat. Kalau ia tidak dapat buat, ia buat seakan-akan macam rukuk itu. Tapi buat perbezaanlah sana untuk membezakan. Kalau rukuk ia atas sikit, kalau untuk sujud ia rendah sikit. Supaya kita ni tidak confused. Pasalnya kalau kita ni semain pesakitan ni, kita ni akan confused. Macam kita ni lupa, ini rakat apa, ini apa, ini rukuk kah, ini sujud kah. Cuma tu lah. Okay. Seterusnya untuk duduk antara dua sujud, duduk macam biasa. Dan kemudian tahiyat akhirnya pun macam biasa. Bezanya tangannya tu. Atau untuk sembahyang iftirash. Artinya di sini sebab itu juga iftirasyaninya aula. Pasal kalau ia mampu sujud, ia boleh sujud. Artinya dua rukun fi'li sempurna dibuat. Sebab itu ia aula. Okey. Kalau ia tidak mampu iftirasy, ia boleh bersila juga sebenarnya. Ini selalunya pesakit buat jun ni. Pasal kalau ia buat berlunjur, kadangnya orang putung kan, kadangnya tertarik apa. Ini untuk memudahkan, lebih hampir. Artinya ini sama juga perbuatannya. Macam tadi iftirah syaratu dua, dia duduk, yang berdiri, mengangkat takbir yang kedua, apa satu, baca Al-Fatihah, dan rukuknya tunduk sedikit. Okay. Tidaknya makit sunnah, dan sujudnya ia lebih rendah daripada rukuk. Dan duduk tahiyat awalnya dan tahiyat akhirnya dan salam. Macam mata tujuh dengan belunjur. Atau bezanya. Sama saja perbuatannya tu.
Artinya yang belum juara ni, okey, sama saja. Duduk lain, boleh juga. Misalnya ia akan duduk tahiyat akhir. Yang nama Tuhan ada, boleh juga. Belum juara saja, duduk tahiyat akhir. Belum juara saja. Pasal dia kakinya dah dapat melipat. Artinya, okey. Sini ada permasalahan. Mungkin miss kita ada pernah mendengarkan ya, ada orang menjual kursi yang untuk sujud di meja. Atau sebenarnya tidak ada berkaitan dengan sembahyang pesakit. Pasal apa? Pasal kata ni, panduan kata ni berhadas, berdasarkan hadis Nabi itu. Tidak perlu kita ni letakkan dahi kita ni di arah meja. Pasal apa? Ya, Nabi Muhammad SAW ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma mastata'tum. Ni apabila aku menyuruh kamu membuat sesuatu, buatlah yang kamu mampu. Artinya tidak dipaksa. Ya, pasal kami dulu tahun lepas kaya ada orang mewakafkan kerusi itu, sayang. Sebenarnya ia tidak dapat digunakan jua sebenarnya. Mungkin bis kita ada kan berniatkan membeli, saya indah menggalakkanlah kalau bis kita akan membeli. Pasal memang indah berguna juga. Pasal katanya sudah ada panduan macam mana sembahyang duduk itu. Okay. Seterusnya, sembahyang duduk atas kerusi. Okay, duduk atas kerusi ini ia ada terbahagi kepada dua. Yang pertama, khas untuk orang yang memang memerlukan kursi roda setiap masa. Artinya ia memang tidak dapat berdirilah. Ia sentiasa duduk. Yang satu lagi, orang yang dapat berjalan tapi tidak dapat rukuk dan sujud. Itu sekarang kita ni buat sama-sama. Pasal itu yang selalu terjadi. Okay. Kalau ia duduk atas kerusi yang untuk wheelchair itu, ia sama saja perbuatannya tu macam kata ni sembahyang bersila berlunjur. Artinya yang membezakan rukuk dan sujudnya. Sini saya ingin minta bis kita lah sama-sama kata ni praktikal untuk sembahyang duduk untuk berwheelchair. Boleh? Okey. Ini saya lihatkan videonya dulu, macam mana sembahyang duduk di atas kerusi. Ini kita buat arah kerusi kita saja. Anda perlukan kehadapanlah supaya semua merasa. Memang sakit ini kita ni dah dapat tawa bila. Ya, kita boleh buat juga semasa macam mana ni. Kita angkat takbir. Ini yang untuk wheelchair. Yang masalahnya sebenarnya pincing manis, putung batis. Ia memang dah dapat sembahyang di lantai. Artinya ia totally sembahyang di kerusi. Artinya semua perbuatannya memang di kerusi. Okey. Atau untuk berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Angkat takbir lagi. Angkat takbir untuk rukuk. Artinya tunduk sikit. Kita tunduk sikit saja. Lihat di lantai. Atau kalau ia mampu. Kalau anda mampu, lihat lutut. Artinya tunduk sikit. Kita tunduk sikit untuk rukuk. Kemudian iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud. Sujud kita lebih rendah daripada rukuk. Artinya misalnya kita rukuk kita cemani, artinya sujud kita cemani lagi. Tunduk lagi. Atau untuk sujud pertama. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk lagi macam biasa.
duduk macam biasa. Lepas satu, sujud lagi kali kedua, rendah lagi yang macam yang pertama. Okey, kemudian untuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Artinya ini kita ni fokus sembahyang subuh, ha. Okey. Bayang. Okey, alhamdulillah. Atau untuk sembahyang duduk yang memanjang, ha, totally. Okey, ani seterusnya duduk atas kerusi bagi orang yang ani masalahnya ia tidak dapat rukuk dan sujud. Yang dah dapat sujud dan dah dapat duduk antara dua sujud, artinya di kerusi lah. Boleh jadi arti kata lain orang yang mengandung. Kadangnya orang mengandung, ada yang mengandung sini. Okey, kita boleh praktikkanlah semua yang ada untuk memudahkan bis kita. Okey, ini berbeza dengan sembahyang totally sembahyang di kerusi. Pasal apa? Yang ania ni ia kata ni buat mix. Ada berdiri, ada duduk, macam tu. Okey. Ani adalah berdiri menghadap kita. Ni berdiri. Berdiri macam biasa. Ustaz boleh demo kan? Berdiri depan sini. Nampaklah, kita habis kita sini. Okey. Okey, ini perbuatan untuk yang dapat berjalan. Okey, ia berdiri tegak, pasang niat dan angkat takbir. Solli pada subuh. Okey, sembahyang subuh, angkat niat, pasang niat, angkat takbir dan ini membaca Al-Fatihah. Ia berdiri, kemudian ia rukuk. Rukuknya macam biasa. Kalau ia nak mampu, ia atas sikit lah. Ini kalau yang ia mampu. Kemudian i'tidal, berdiri macam biasa. Kemudian sujud pertama. Sujud pertama ia buat sujud. Sujud tatu dalam keadaan berdiri. Macam mana? Artinya Ustaz kita tunjuk. Ini untuk sujud, sujud pertama. Macam rukuk. Kalau ia rukuk, sujud pertama ia buat macam rukuk. Kalau ia dapat menundukkan, tundukkan lagi. Tapi kalau ia dapat, samakan saja. Okey, seterusnya ia duduk antara dua sujud, terus duduk saja. Artinya ia tak payah berdiri. Pasal apa? Imam Al-Halabi beritahu, itulah apa yang paling hampir itu, itulah yang diikut. Pasal ia menyusahkan juga. Kalau bis kita sujud pertama, lepas tu kita duduk, lepas satu sujud lagi berbalik macam tadi, itu menyusahkan. And ia supaya anda confused. Okey, ini duduk antara dua sujud. Dan sujud yang kedua, duduk dalam keadaan duduk. Tidak. So, yang untuk rakaat kedua ia berdiri balik. Okey. Terima kasih Ustaz atas ini. Okey. Atau yang sembahyang untuk orang yang dapat berjalan. Artinya di sana perbezaannya rukuk sujud pertama dan sujud kedua. Atau pasal ada orang ia lepasnya rukuk, ia terus duduk dibuatnya. Semua duduk tu dibuatnya. Ia sebenarnya ada beza. Sujud pertama semasa berdiri dan sujud kedua semasa duduk. Ini kes orang yang indah dapat duduk lama di lantai. Di Brunei banyak ni yang macam mana ni. Kadangnya perindungan pun sama juga tu. Macam kalau sudah batas duduk, sudahnya kan bangkit lagi semula tu sakit. Tumbang dia. Menyakitkan lah. Dalam pandangan kita, mana yang lebih bagus? Kalau saya melihat, kalau tadi biasa, sedang melakukan, macam membuat confused.
Mungkin datang sekalian dinasihatkan untuk sembahyang dulu. Sembahyang diri. Apa yang bisa itu pendapat kita? Sebenarnya perkara itu, nah kan kita ini kan mengambil rukun. Kata ni kalau ikut mazhab Syafi'i, kata ni cuba dulu. Kata ni cuba dulu yang mula-mula tu yang dapat. Kalau yang dah dapat, baru tah kata ni cuba yang yang rendah tu. Pasal apa? Sayang. Pasal yang sembahyang berdiri dan duduk tu, ia ada terkandung yang berdiri tu, rukuk tu, ia perbuatan sempurna. Rukun fi'ilnya tu, kata ni kan mau kesempurnaan tu. Itulah ha. Okey. Ani faham sudah kita macam mana tadi perbuatan atau? Faham. Faham pasal kata ni kan buat sama-sama. Macam tadi kita ni buat macam ni. Okey, boleh. Boleh kita ni buat sama-sama. Okey, ustaz. Cuba. Ustaz. Okey. Ani ustaz buat semua dari takbir sampai salam. Tidak payah baca ustaz. Kita sampai baca. Tidak payah. Tidurkan saja. Okey. Sembahyang subuh ha. Okey, ini sembahyang subuh ha. Ini kita lihat, sekarang kita buat sama-sama. Okey. Sembah. Ya berdiri, kita takbir. Dan untuk Al-Fatihah. Okay. Seterusnya. Kita takbir. Ruko, kemudian ya tidak berdiri, sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud, taruh sejak, jangan berdiri, kemudian sujud kedua, okay. Rakaat kedua, berdiri. Untuk ruko, buat macam biasa ruko, kemudian iktidal, kemudian sujud kunut, kemudian sujud pertama, kalau ia boleh rendah, rendah lagi, kalau ia tidak dapat biasa saja, duduk antara dua sujud, sujud kedua, dan tahiyat akhir. Kemudian salam. Apa hukum itu sebenarnya? Kalau ia ambil duduk sudah tua, dia mau ia macam ribut duduk sambil duduk kayaknya yang kurang rendah, pincang. Nah, sedangkan yang berlaku ini, apa? Zaman dalam keadaan sah, sebayang yang berada di kiri kiri, tapi duduk saja. Kalau keadaan itu sebenarnya kalau tak pahala ni tadi memang dah dapat kan. Tapi kalau keadaannya ia indah tahu, ia sebenarnya ada tiga perkara yang dimaafkan oleh Allah. Yang pertama, ia buat ia indah tahu. Ia buat perkara tu pasal ia indah tahu. Yang kedua, pasal ia lupa. Dan yang ketiga, apa tu lah, ia lupa, indah tahu. Apalagi satu tak? Entah. Yang penting ada tiga tu. Artinya kalau ia disebabkan ia indah tahu atau dimaafkan, artinya ia sahlah sembahyangnya. Tapi kalau ia sengaja atau Allah Allah, maybe pahalanya kurang. Pasal atau sudah sembahyangannya kata ni rukhsah kan, kurang daripada yang normal itu. Sebaik-baiknya buatlah. Disarankan kata ni buat apa yang kena ajar oleh Nabi itu. Okey ah. Okey. Ani boleh kata ni buat yang macam ustaz bagi tadi. Okey. Persilakan berdiri semua. Okey. Terima kasih ustaz. Thank you.
Nabi bagian itu. Oke, mungkin itu saja.